Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya RXM. Oke teman-teman, di video kali ini RXM mau bikin nasi gulung keju ya. Di sini bahannya udah RXM siapkan. Ini adalah kornet daging sapi dan di sini juga ada ini rumput laut ya. Lalu siapkan juga ini biji wijen, ada keju ya, keju parut. Kejunya sesuaikan teman-teman yang ada di rumah ya. Lalu di sini juga ada nasi. Nah, gimana cara buatnya? Yuk teman-teman simak terus video ini sampai selesai ya, agar teman-teman bisa langsung praktek di rumah. Nah, ini yang pertama aku potong dulu kornet daging sapinya ya. Aku potong jadi segi panjang ya. Nah, setelah selesai dipotong, sekarang ini kornet daging sapinya kita goreng terlebih dahulu ya. Nah, kita goreng sampai matang dan jangan lupa untuk dibalik ya, supaya matangnya bisa merata. Dan sekarang kita siapkan ini plastik yang bersih ya di atas telenan, dan kita ambil sebagian nasi ya, dan kita tekan-tekan ini nasinya. Nah, kita bikin persegi panjang, nasinya agak ditipiskan aja ya nanti supaya gulungannya tidak terlalu besar ya. Kalau sudah seperti ini, kita letakkan ini rumput laut dan kita taburi di atas rumput laut ini, kita taburi keju. Teman-teman juga boleh menggunakan keju yang lembaran itu ya, supaya lebih gampang meletakkan kejunya ya, kalau tidak mau ribet. Bagi teman-teman yang suka keju, kejunya boleh dipertebal ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita letakkan ini kornet daging sapi dan kita gulung ini nasi ya. Kita gulung dan kita rapikan pinggir-pinggirnya supaya bisa lengket dengan sempurna ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka. Lalu kita lihat dan kita rapikan ini pinggir-pinggirnya ya, supaya lengket. Dan lakukan hal yang sama sampai semua bahannya habis ya, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal goreng ini nasi. Kita goreng supaya panas ya. Dan jangan lupa juga untuk dibalik ya, supaya matangnya bisa merata. Kita goreng sampai nasi ini agak berwarna coklat-coklat ya, coklat keemasan gitu ini pinggir-pinggirnya. Setelah itu kita olesi dengan saus kecap ini di atas nasinya.
Lalu kita taburi dengan biji wijen. Kita taburi di atas kecapnya ya. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, ini udah matang, udah boleh kita angkat dan siap untuk disajikan ya. Nah teman-teman bisa lihat itu kejunya sampai lumer keluar ya. Dan inilah teman-teman nasi gulung keju mozzarella hari ini ya, resep dari RUXM. Dan sekarang kita buka ini dalamnya ya. Wow, kejunya lumer banget ya. Menggugah selera makan ya. Dan sekarang kita cobain ini rasanya seperti apa ya. Wah, kejunya teman-teman itu bikin ngiler ya. Dan ini akan saya cicipi rasanya seperti apa ya. Rasanya enak banget teman-teman. Kejunya sangat lumer. Lumer di lidah ya. Ini teman-teman wajib cobain ya, cocok buat bekal anak sekolah atau bekal kerja ya. Itu rasanya gurih banget ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan rasa nasi gulung keju, silahkan dicoba di rumah ya, dan selamat mencoba.